Ya, ini kita sedang berada di Lorong Kinci di daerah Stuy Kota Banda Aceh, sedang melihat proses pelaksanaan pengecekan mural dari program Kotaku yaitu Kota dan Pagumu. Mari ikut. Oke, ini kita lihat ada banyak-banyak gambar yang sudah dilukis oleh warga setempat. Ini bagian no good. Ya. Papin blok aja ya. Ya, ini bagian dari program Kotaku. Bagaimana melihat ini Kotaku nih, program Kotaku? Ya, ini kita lihat memang sudah sangat bagus ya, karena semuanya sudah kelihatan bersih. Ya, mulai dari mungkin sebelumnya yang tidak bisa kita lihat indah seperti ini, dan sekarang sudah indah. Dan ini juga salah satu bisa dijadikan objek wisata ke depannya, karena ini cukup indah. Kira-kira berapa? Kira-kira berapa desa terlibat, berapa desa kemudian area berapa? Cuma satu. Satu itu aja, Lorong Kerinci. Oh, Lorong Kerinci. Lorong Kerinci kita lihat. Berapa rumah, Pak, nanti? Sekitar ada, kalau kita bilang di sini ada 17. 17 rumah. Kedepannya, Pak, apakah desa ini akan dijadikan tempat wisata, Pak? Menurut kita dari Pemkot, dari itu kita mungkin seperti itu perkembangannya. Itu bisa dikunjungi lah ya, mungkin untuk apa namanya, tujuan wisata Kota Besi lah ya, program dari Kotaku gitu. Kalau masyarakat sendiri bagaimana menyambutnya, Pak, dengan ada program ini? Cukup mendukung masyarakat, senang gitu. Program seperti ini kan nampak bersih kan gitu. Trigi ya,